berumur 400 tahun. Avo adalah pohon cengkeh tertua di dunia dan tumbuh di Pulau Ternate di Maluku. Pohon cengkeh tertua ini diperkirakan memiliki usia 400 tahun. Kuncup bunga kering. Kuncup cengkeh dipetik sebelum saatnya mekar. Semula warnanya adalah hijau, tapi segera berubah menjadi coklat begitu sudah mengering. Senyawa genol. Genol adalah senyawa tajam dan ampuh yang dikenal dengan sifat penghilang rasa sakit yang kuat. Minyak inilah yang memberi aroma khas pada cengkeh karena cengkeh memiliki kandungan 80% genol. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. Mengobati masalah pencernaan. Konsumsi cengkeh merangsang sekresi enzim pencernaan. Dengan demikian cengkeh juga membantu menjaga kesehatan pencernaan. Dampak positif lain dari cengkeh adalah menyembuhkan berbagai masalah dalam perut. Perut kembung, iritasi lambung, mual dan asam lambung bisa diobati dengan mengonsumsi cengkeh. Dalam kasus ringan, cengkeh juga bisa jadi obat diare, mual dan muntah. Obat tradisional. Cengkeh memiliki sifat antibakteri. Minyak cengkeh biasanya digunakan oleh ahli pengobatan tradisional Tiongkok. Selain itu, cengkeh juga sering digunakan oleh para dokter gigi untuk mengobati sakit gigi.